Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali Create Art Channel dengan saya Bro Sharp. So kali ni aku mau tunjuk hasil yang aku dapat dari last year punya hasil daripada TCG Pokemon. Jadi aku akan tunjuk top 10, bukan top 10 lah. Aku akan tunjuk semua hasil yang aku dapat dari TCG Pokemon yang aku rasa sangat valuable. Memang ada sekali dengan aku masuk market price lah. Jadi banyak juga lah aku buka. Aku ada buka Hidden Fates, TCG Celebration, Fusion Strike, Brilliant Stars, Astro Radiance, Silver Tempest, Pokemon Go dan Lost Origin. Jadi dalam agak 8 lah, 8 jenis TCG aku ada buka. So kali ni aku tunjuk hasil semua yang Pokemon card yang aku dapat ni lah, jackpot lah, bukan jackpot lah juga tapi yang very, yang valuable lah dalam di market. So aku akan start dulu dengan Pokemon yang hasil aku dapat dari TCG Pokemon. Aku akan start dari bawah sampai ke atas dengan valuable, harga valuable dia lah. So kita akan start dengan cast form. Ini adalah satu dia ada illustration di situ, dia rare holo illustration class form ni, harga dia dalam RM5 tapi dia boleh naik ke RM15 lah. Next kita ada Radiant Alakazam yang class form tu aku dapat di Lost Origin. Yang ni aku dapat di Silver Tempest Radiant Alakazam. Very nice, dia semua ni dalam pun holo. Dia punya Alakazam dia radiant lah, nampak lah dia sejak yang ada holo dalam ni dan di luar. Dalam RM15 juga lah. Frostmoth illustration, Frostmoth ini aku dapat di Astro Radiance. Very nice, ini dalam RM15 gitulah. Nice. Keempat pula, Oran Guru. Yang ini aku dapat di Brilliant Stars. Very nice dia punya ni illustration juga. Di bawah sini ada illustration. Very very cun lah dia punya ni, rare holo. Next aku dapat Rillaboom V. Ini aku dapat di Fusion Strike, ntar yang terawal Rillaboom V ni. Ini dalam RM15 jugalah Rillaboom V. Next aku dapat Dodrio V. Aku dapat di Fusion Strike juga dalam RM15 juga. Very nice Dodrio V. Next aku dapat Surfing Pikachu. Yang terawal aku dapat di TCG Celebration. First time aku dapat Pikachu. Yang ni Surfing Pikachu ni boleh RM15 kalau pasaran Malaysia lah. Boleh juga lah kalau market wise, kalau macam just starting price paling minimum RM5 lah. Tapi di dengan condition macam ni aku rasa RM15 boleh go atau ke atas lagi lah. Surfing Pikachu. Next Iskan aku dapat di Lost Origin. Ini dalam RM9 sudah lah, dalam minimum price RM9 tapi boleh darab 3 dia punya harga, maybe RM27. Ini Iskan dia very nice illustration dia situ. Oh nice, Lost Origin. Next aku dapat Slaking V. Ini pun dalam minimum price pun RM9. Aku dapat di Pokemon Go. Satu jelas Pokemon Go. Ini boleh sama juga dengan Iskan tu, boleh 3 kali ganda RM27 in condition dia. Ini very nice Slaking V. Next Cricketune. Ini macam special lah, dia boleh nampak di sini TG, dia macam promo card kan. So ini aku ada check juga dalam minimum price pun dalam RM19. Cricketune V ni aku dapat di Silver Tempest last year, yang last 2023 punya. So Silver Tempest Cricketune V RM19 boleh go darab 3 jugalah. Dalam mau dekat 60 jugalah, 56 ke 57. Very nice Cricketune V. Di sini ada tulis di sini TG. Dia tahu lah dia macam promo card lah. Dan ini antara yang top 4 card
Venusaur dari TCG Celebration. Very nice ni Venusaur yang macam dia copy yang classic Venusaur. Ini minimum price dia dalam RM24. Minimum price lah RM24. Dia boleh fetch higher lagi lah, darab 3 ke atau darab 2. Darab 3 pun dalam 72 lah. Very nice Venusaur V, cantik, sangat cantik, classic style. Next adalah ini top 3 Rayquaza VMAX. Aku dapat di Silver Tempest. Ini pun TG, macam promo card special lah kan. Rayquaza VMAX tau, first VMAX aku dapat. Very nice, harga dia dalam RM31 minimum price, tapi boleh fetch higher lagi, RM93 gitu kan. Very nice ni, first time VMAX aku dapat. Dia boleh kedai ni Max gitu, tapi inilah. Oh lawa lah, antara hasil yang aku dapat lah, memang happy lah. Ini ada tiga lagi. Jadi tadi top 5 lah sebenarnya. So ketiga paling mahal dalam hasil aku yang sebelum ni 2003 dan 2002. 2022 dan 2021 aku buka yang first. Ini aku dapat Genesect. Ini di Fusion Strike. Genesect V boleh minimum price pun dalam RM35. Boleh fetch higher dalam 100 lebih lah, 105 ke 33 RM105 lah. Ya 105 ringgit. Genesect V ni yang ketiga, ini di Fusion Strike. Third yang paling mahal. Aku pun ingat Genesect V biasa, tapi rupanya mahal juga tu Genesect V ni. Dan kedua paling mahal aku dapat, first yang antara yang awal yang hasil betul-betul, adalah dari TCG Hidden Fates, iaitu Sky Legends GX. Boleh nampak tiga Legendary Bird, awal Moltres, Zapdos and Articuno. Ini dalam harganya minimum RM40. Jadi dalam RM120 lah kan. Untuk tiga condition macam ni memang boleh go higher. Aku memang letak memang semua yang aku hasil aku, semua aku double double to plastic, lepas tu masukkan dalam hard cover. Sky Legends GX di dari Hidden Fates. Memang antara masa aku awal aku macam sudah cewa sudah lah dengan buka. So aku selalu beli yang pack biasa-biasa saja. Sekali buka Hidden Fates, satu je aku beli Hidden Fates. Mahal lu kad tu. Satu booster pack tu pun mau dekat RM40 ke, sekali dapat ni. Woo, Sky Legend GX dia nombor 2 paling mahal dalam Hidden Fates. So the paling mahal setakat ni adalah Lugia Vista. Aku buka di Silver Tempest. Ni lah Lugia Vista. Harga minimum dia dalam RM49. Boleh go higher lagi. Ini the most expensive one I got. The most expensive card yang aku ada. Cantik, memang menarik, kau memang the bomb. Betul. Cantik, menarik, kau memang the bomb. Lugia Vista. Woish, lawa lah. Yeah, ini dalam RM49. Darab 3 120, 130, 140 kali lah kan. Lebih kan ni kita mungkin 150 juga lah. Tapi lawa, memang lawa lah Lugia Vista. Kalau gold lagi mahal, pasu rainbow lagi mahal lah. Tapi ni yang Vista yang ni lah paling bawah lah. Tapi di Silver Tempest dia mahal juga lah. So guys, sampai situ sajalah aku punya unboxing Pokemon card. So kali ni aku thumbnail action dulu. Yang paling mahal. Wow, paling mahal guys. So anyways, ini aku buat ni sebenarnya untuk kasih tunjuk hasil aku dapat. So next, this year aku still buka yang latest, dan next year aku akan keluarkan lagi yang awal sikit lah, Januari aku keluarkan lagi yang hasil untuk 2023. So Pokemon, gotta catch 'em all. Jangan lupa like, subscribe, comment. Peace out.